Bandar Lampung kini memiliki satu lagi lokasi wisata alam yang mulai dibuka untuk umum sejak direnovasi beberapa bulan lalu. Lokasi wisata tersebut yakni Bendungan Kali Akar yang ada di Kelurahan Sukmur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Pada hari libur atau akhir pekan, lokasi tersebut kini mulai ramai dikunjungi wisatawan. Seperti terlihat pada minggu pagi, wisatawan yang datang ternyata bukan dari Lampung saja, namun juga ada yang dari Sumatera Selatan, Jakarta, Banten, dan lain-lain. Hal-hal yang menarik di Bendungan Kali Akar tersebut antara lain, lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota Bandar Lampung, suasana alam yang masih sejuk, lahan parkir yang luas, serta yang terpenting tidak dipungut biaya masuk dan parkir. Selain dapat menikmati suasana alam yang sejuk, wisatawan juga dimanjakan dengan spot foto dari jembatan gantung yang sudah didesain semenarik mungkin. Dari jembatan gantung tersebut, wisatawan dapat berfoto dengan latar belakang air terjun buatan. Wisatawan juga dapat mandi di sungai yang ada di bawah bendungan tersebut. Ini bawa bareng siapa ke sini? Bareng keluarga. Sengaja dari Pandeglang untuk berlibur atau mencari tempat rekreasi di Lampung? Ya tempat saudara saya sekalian mampir. Tapi artinya dengan adanya fasilitas ini bagus apa ya? Ya bagus banget ya. Untuk diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, Pemkot Bandar Lampung berkomitmen akan merenovasi bendungan tersebut menjadi lokasi wisata. Hingga saat ini, masih dilakukan beberapa pembangunan fasilitas lainnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.